kalau aku sih sejak trailernya keluar itu jadi penasaran banget gitu. Soalnya ngelihat anak-anak yang jadi karakternya di film ini itu benar-benar ngewakilin banget anak-anak yang memang disebut milenial sekarang itu. Soalnya salah satunya ngewakilin banget karakter anak gue juga gitu. Jadi makanya trailernya keluar, orang-orang berisik tanda kutip, pada yang oke, ada yang kontra, makin penasaran kan. Jadi ya gak sabar deh pokoknya nunggu film ini. Kalau kalian sama penasarannya sama gue, ya tunggu aja nanti tanggal 9 November. Jangan lupa ya nonton bareng-bareng film My Generation di bioskop-bioskop kesayangan kalian. Jangan lupa saksikan 9 November film My Generation di bioskop kesayangan Anda. Omong kosong belaka, tak pernah punya makna. Gasmu, berteriak padamu, itulah yang ku mau. Kepala sepertimu disebut asu. Ibarat senjata kau sudah tak punya peluru. Jadi jangan kau adu, dipikir-pikir dulu. Ada juga pemain di sini, ada Baskara, ada Akhilan, dan ada Jihan. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan hari ini. Semoga bisa menikmati filmnya. Upi membuat film ini lebih dari 1 tahun. Hari ini lebih dari 1 tahun persiapan dari film ini. Saya sebagai produser sangat kagum. Dan saya sangat kagum kepada Mbak Upi karena selama 1 tahun itu Mbak Upi tidak mengambil proyek film lain. Upi. Jadi ini sungguh merupakan satu dedikasi yang sangat tinggi buat Upi, dan saya harap kita semua di sini untuk menghargai apa yang sudah Upi sebagai sutradara terus, tapi juga kepada semua pendukung film. Lebih kayak salam. Kita juga kritis, suka bersuara, tapi mungkin tentang seksnya ya mungkin enggak ya. Oke, okay, Konji. Kalau dari saya memainkan Konji. Kalau saya permasalahan saya dengan orang tua saya enggak punya dengan permasalahan Konji dengan orang tuanya, tapi lebih ke karakteristik Konji yang polos atau agak malu kadang. Olah, oke. Oke, Lutesa sebagai Suki. Kalau aku sama Suki sih juga 11-12 ya karakternya. Mirip-mirip kayak kalem, share dan diam. Tapi kayak problematika aku gak sampai serumit Suki yang sampai dengan akhirnya. Kan sampai marah-marah sama orang tua kan. Tapi di sini Mas Haji berani bahwa 4 pemain utamanya adalah anak-anak baru. Terus kalau masalah susah atau enggaknya karena mereka baru-baru, karena kita memang workshop dan trainingnya tuh hampir 3-4 bulan ya. Dan mereka tuh udah kayak orang kerja dari Senin sampai Sabtu, dari jam berapa bu? 9 pagi? Dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Tiap hari dari Senin sampai Sabtu. Jadi bener-bener kayak orang kerja, workshop, reading. Plus mereka harus latihan lain-lainnya kayak Suki harus main gitar, latihan skateboard, rollerblade, dan lain-lainnya. Jadi benar-benar mereka tertib banget, makanya ketika syuting sebenarnya saya udah gak ada masalah sama mereka. Iya. Wah, ini saya benar-benar berkaca ya, padahal dengan kata-kata kita harus berdamai pada diri sendiri itu benar-benar satu kata kunci yang memang sebenarnya solusi loh, solusi bagi kita yang ingin memang eksis apa di masyarakat gitu ya. Dan saya selalu sama Mbak Upi, teman-teman berdiskusi juga kayaknya pada seneng ya, ada humornya, ada harunya, ada lucunya gitu kan. You're gonna rip me like the masterpiece. Me, I'm fucking it, ruin it. The blast makes me doing it. Lick this fucking shit. This is explicit. Trying it. You know what? I think I love it. Damn, did I kill you there? Me and my hellhouse crew are the best. You better ready for it. I'm about to turn it up a little bit more. Are you ready? Shit. 1, 2.